Seorang pemandu berasa pelik apabila terserempak dengan sebuah kenderaan persendirian yang menggunakan lampu beacon supaya pemandu lain membuka laluan kepadanya. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, kereta jenis Perodua Viva tersebut dilihat menggunakan lampu beacon di lebuh raya Plus daripada Kulai Menghala ke Skudai. Pemilik dashcam juga memaklumkan bahawa kereta tersebut tidak ada sebarang logo dan pemandunya hanya menggantung vest berlogo, kononnya untuk menunjukkan bahawa beliau adalah anggota polis.